Permula air tadika ni adalah gini. Kak Na tahu masalah kita bila Kak Na jadi tokek keting, pekerja Kak Na ni dia sentiasa ada masalah dengan anak-anak dia. Dia nak mari kerja, dia duduk mikir pasal anak, siapa ada hok bawa anak mari kerja. Jadi bila Kak Na tak buat ada keting sekolah, Kak Na ada daripada saing-saing Kak Na, adik-adik ramai hok Kak Na kena. Dia ada rumah nak bui, dia kata Kak Na, kalau Kak Na nak buat apa-apa, marilah buat di rumah saya, saya bui untuk Kak Na duduk. Saya ada, Kak Na ada sahabat ni, hok dia bui rumah dia untuk diwakafkan selama waktu yang dijanjikan lah. Jadi bila Kak Na pun kenal juga seorang lagi, Fasha ni, adik akak Kak Na ni, Kak Na pun kata why not kita buat sini and kita buat secara berkebajikan, sebab memang Kak Na tahu dia pun suka buat kerja-kerja gini. So itulah kita startnya. Bila kita duduk tu, kita offer kepada orang sekitar lah. Bila kenal lagi dengan NGO-NGO lain hok berlibat dengan, terlibat dengan golongan asnaf, kebanyakan daripada parents lah, mana hok parents hok mari hantar anak tempat kita tu, dia mahu ni hok berkemampuan sikit tu, dia kadang-kadang dia bayar lebih ataupun dia akan sponsor daripada segi makanan ke gapa-gapa lah. Tapi kebanyakannya mari daripada sahabat-sahabat lah yang mampulah dia support. Tak boleh nak support material, dia support semangat tu pun okey. Dia war-warkan kepada orang untuk mari hantar anak sini. Sebab di masa yang sama dia hantar anak dia belajar sini, dia juga membantu orang lain. Bila dia hantar sini, bukan dia bayar yureh tu, kita boleh cover untuk anak-anak hok tidak berbayar. Itulah. Kita bermula pada tahun 2016 sebab masa waktu tu ada seorang usahawan yang pemurah, dia bagi rumah dia, dia kata marilah duduk sini buat dalam masa 2 tahun dia bagi masa tempat dia kata untuk kick start. Kita buat di rumah dia selama 2 tahun tanpa sewa pada tahun 2016 lah, situ kita start. Masa tu kita bermula dengan hanya 7 pelajar berbayar dan seramai 14 anak-anak daripada rumah perlindungan lah. 14 jadi 21 orang itu. Anak-anak ni bila dia duduk dengan kita, sebab dia biasa dia tak ada seorang, dia tak ada ibu lah kata. Jadi bila dia duduk dengan kita, dia erat dengan kita. Kita ni sini sebagai supermak dia lah. Lagu tu lah. Jadi lepas start dengan anak-anak di rumah kebajikan ni, kita pun mula buka lah seterusnya. Muka tempat luar tu kak. Jadi kita buka lah lagi untuk keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah lah, untuk buka untuk sekitar lah pula. Jadi itulah, semakin hari semakin bertambah ahli keluarga kita ni. Jadi lain-lain ni kita ada seramai 90 orang, hok mana hok berbayarnya adalah seramai hok berbayar penuh tu dalam 10 orang gitu. Hok dalam hok selebihnya tu ada hok separuh kita ambil kadar dengan dialah pendapatan dia kan, dan hok percuma adalah dalam dekat 20 orang juga lah. Ada kalau daripada ada setengah tu mari dia tak sini capur, dia duduk senyap ceruk dinding, ada dan ambil masa untuk kita biar dia mari, maknanya dia trust nak build kepercayaan dia tu ke kita tu. Ada. Dan ada perubahan lah. Sentiasa ada perubahan. Memang ada. Hak mari daripada tak reti baca tu, jadi boleh baca. Dia ada keyakinan. Boleh kecek dengan orang. Sebelum ni dia tak berani pun nak berdepan bila kita soal pun. Belakang-belakang. Tak saya nak jawab apa. Jadi alhamdulillah lah. Kita terapkan pembelajaran biasalah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kita ada juga bahasa Mandarin. Tu adalah subjek tambahan kita, specialist kita ada bahasa Mandarin. Lepas tu
kita ajar budak-budak ni solat setiap waktu pagi, duha, zuhur, ngaji dan asar. Kita adalah pendekatan itu semualah ada. Tidak sekadar nak untuk duniawi, kita terapkan juga untuk akhirat lah. Kepuasan tu adalah bila Kak Na tengok wanita yang sedang melalui kesukaran, melalui kehidupan ni, dia ada tepat untuk dia mengadu, ada tepat untuk menyelesaikan satu ni. Bagi Kak Na ni bukan satu masalah yang kecil ni, tempat tinggal anak, tempat letak anak ni. Ini adalah satu masalah besar. Untuk cabaran yang sangat besar bagi para wanita, perlukan tempat untuk letak anak dia. Jadi bila Kak Na ada tempat ni, rasa bahagia sangat sebab dia sangat-sangat dapat menampung keperluan para wanita yang melalui waktu-waktu sukar. Lepas tu kita boleh didik anak-anak untuk untuk tabiat yang lebih berakhlak lah, tu jelah. Anak, bagi anak-anak keluarga hok sempurna tu tak ada masalah, cuma untuk anak-anak hok ke belakang ni, hok tu hok kita nak bantu. Jadi dengan tempat ni kita tak ada kata jurang, ada jurang antara anak-anak orang susah dengan anak-anak orang berada. Sebab di tempat ni anak orang berada pun ada, kita sekalikan dia. Jadi tidaklah ada standard, double standard ke, tak. Kita letak 100. Hak itulah kepuasannya. Kak Na pun rasa happy juga sebab parents hak mari atas dengan bayaran penuh tu, dia tak ada kata rasa toksik. Mari atas anak dia sebab capur dengan anak-anak orang kurang pendapatan rendah ni. Jadi tak ada lah rasa kata toksik biar anak-anak dia capur. So alhamdulillah lah. Banyak kita dapat sokongan daripada parents-parents hak atas sini. Alhamdulillah sangat. Kita apply dengan JKM, kita mestilah beritahu JKM apa kita buat. Jadi memanglah kita bawa, kita berdaftar dengan JKM dan Pejabat Pembangunan Wanita. Kita selalu ada program dengan Pejabat Pembangunan Wanita. Macam baru ni kita buat program Wanita dan Cabaran 2019, baru je sudah. Kita sentiasalah berhubungan dengan badan-badan KJR dan NGO-NGO lain. Ada, sentiasa ada. Memang harapan utama adalah untuk mendidik anak-anak ni ke satu tahap yang berjaya lah, maknanya mampu. Tidak turut mak ayah lah. Kalau mak ayah sekat jalan duduk nego ikan pasal, alhamdulillah tu mak ayah bukan kata kita tak pandai hina dengan kerja-kerja tu, tapi kita nak menerapkan satu jiwa yang baru ke dalam anak-anak, keluarga-keluarga hok lagu ni biar dia nampak tentang satu dunia yang lebih luas lagi. Macam kalau anak-anak biasa dia tak akan kenal macam Kidzania ke games-games hok maknanya hok lebih bagus. Dia cuma reti main-main kot celah-celah rumah dia lah. Jadi dengan dia mari sini, dia tahu macam-macam benda. Kak Na dulu kita pernah bawa budak-budak ni, anak-anak ni kita bawa ke Kidzania untuk mendedahkan dia kepada betapa macam-macam lagi saluran pekerjaan bila dia dewasa nanti, hak dia boleh ceburi. Jadi kita nak pupuk minat dia daripada lo ni. Jadi tu antara satu kepuasan hak Kak Na ada. Budak-budak ni pun bila dia pergi dan dia balik tu, dia kita boleh nampak ada satu reaction hok macam dia wow sangat. Sebab benda hok dia tak rajin rasa dan dia susahlah, tak mungkinlah dia boleh pergi kalau dengan keluarga dia. Jadi bila kita bawa dia pergi, mendedahkan minda dia dengan benda-benda baru gitu tu, rasa macam satisfaction lah sangat. Satu bahagia, Kak Na rasa bahagia. Kamilah hok di belakang pertubuhan ni, kita rasa bahagia sebab boleh tolong.